Assalamualaikum. Hari ini Uti mau buat perkedel jagung yang enak. Nah, ini jagungnya 2 buah tadi ya, yang sudah dipipil. Kemudian tepung terigu protein sedang 5 sendok makan. Bawang putih dan kemiri. Ini saya kasih daun seledri ya. Bisa diganti daun bawang ini untuk supaya ada hijau-hijaunya dikit. 2 butir telur. Nah, ini 1/2 kaldu jamur 1 sendok teh, kemudian lada bubuk 1/2 sendok teh, sedikit kunyit supaya warnanya juga agak kuning-kuning gitu ya. Nah, ini garam Himalaya 1 sendok teh aja. Kalau garam bisa menyesuaikan ya, bisa juga pakai garam biasa. Ini bawang putih dan kemirinya kita haluskan dulu. Nah, ini tadi kepotong ya videonya, tapi ini dia jadinya setelah dikasih air. Jadi seperti ini ya, yang terlalu encer. Nah, ini lebih enak kalau ditambahin udang, dicincang-cincang. Wah, lebih enak. Endul. Nanti rasain dulu. Enak. Yang sudah digoreng, kita tunggu sampai matang. Bisa dilanjut sampai selesai. Ini lumayan banyak juga nih, 2 buah jagung. Ini pengukurannya tadi enggak begitu besar.
Ya. Ini sudah jadi ya perkedelnya. Ini mau Uti nikmati di pinggir kolam sambil berjemur. Enak. Ini bumbunya tadi nggak ditambah-tambahin lagi ya, udah cukup yang seperti tadi. Enak pas. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.